Minggu ini kita sudah memasuki tema lingkunganku dan kita akan belajar tentang rumah ya. Nah, hari ini ibu akan mengajak anak-anak untuk mewarnai dengan bermain arisan. Yuk kita siapkan kertas LKA, kertas warna, spidol, pensil warna, kap plastik, lalu plastik, karet, dan juga gunting. Nah, kalau sudah siap semuanya, pertama kita lihat di sini ada berapa warna ya. Coba lihat satu persatu. Ini warna biru, hijau, warna orange, warna hitam, warna biru muda, warna merah, warna kuning, dan terakhir warna pink. Nah, sekarang coba anak-anak hitung semuanya ada berapa warna ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah, tugas anak-anak adalah membuat kocokan arisannya ya. Kita akan pilih kertas warna ini menjadi gulungan kecil seperti ini. Ayo anak-anak belajar memilih kertas. Pilih semua warna menjadi gulungan kecil ya. Kalau sudah, masukkan ke dalam kap plastik. Lalu di sini boleh dibantu oleh mama untuk membuat kocokan arisannya. Jadi kap plastik ini akan kita tutup dengan plastik yang sudah disediakan. Lalu kita beri karet ya supaya tidak lepas. Kalau sudah, silakan mama membuat lubang kecil dengan menggunakan gunting untuk tempat keluarnya kertas warna yang akan dikocok nanti. Nah, cara bermainnya seperti ini. Kita akan kocok sampai keluar kertasnya. Oke anak-anak, kita akan mulai ya. Kita siapkan kertas LKA, lalu kita akan menulis nama terlebih dahulu. Tulislah nama dengan menggunakan spidol. Lalu sekarang kita akan mulai bermain arisan. Di sini ada gambar rumah. Anak-anak bisa lihat ada berapa rumah di sini. Ya, semuanya berjumlah 8, sama dengan kertas warna yang sudah tadi anak-anak gulung. Cara bermainnya seperti ini, kocok dulu. Nah, kalau sudah keluar, di sini ibu keluarnya sekaligus 2, kita pilih satu saja ya. Oke, kita akan warnai rumah nomor 1 dengan warna pink. Warnai dengan menggunakan pensil warna sampai penuh dan rapih ya. Lalu kita lanjut, tadi sudah keluar kertas ya. Kita lihat warna apa selanjutnya. Selanjutnya warna orange. So, kita akan mewarnai gambar rumah dengan warna orange. Nah, kalau sudah kita kocok lagi. Untuk rumah nomor 3 kira-kira warna apa ya. Waduh, keluarnya 2 lagi nih. Kita pilih salah satu aja dulu ya. Oke anak-anak, begini cara bermainnya. Nah, silakan anak-anak kerjakan warnai rumah dengan cara bermain arisan warna. Jadi warnai rumah sesuai dengan kocokan arisan warna yang keluar ya. Selamat mencobanya anak-anak hebat. Have a nice day and God bless you.